Hai, Assalamualaikum. Saya Syafiq daripada Duranis Family. Pada saya ni ada iron Philips. Saya bukan nak buat review untuk iron ni, tapi saya nak baiki iron ni. Iron ni dia punya, dia ada dipanggil steam boost, tapi steam boost dia tak working. Bila kita tekan button ni, dia tak keluar. Jadi saya nak gantikan dia punya water pump yang dah rosak. And then kita tengok nanti selepas saya dah tukar macam mana dia punya, dia punya perjalanan. Okay. Firstly, di sini ada 5 skru. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita kena buka skru, 5 skru ni. Saya dah buka sebab saya nak tengok apa yang rosaknya. Saya dah buka. And then sekarang ni, dan decal ni jangan lupa, ni pun perlu dibuka. Apabila kita dah buka 5 skru di sini, okay, kita boleh cabut terus dia punya tangki ni. Tangki ni dia nak kena, okay. Bila kita dah buka tangki ni, dekat bawah ni dia ada satu pipe ni, dia akan bercantum dengan tangki ni. Ha, kita kena cabut lah pipe ni. Tapi cabut hati-hati eh, supaya air tidak kena buat. Kita cabut dengan slow-slow. Okey, ni yang belah atas saya dah cabut. Dan yang belah bawah, yang ni sedut air eh. Ini untuk pipe return. Ha, ni sedut air. Okey, saya dah cabut. Okey, ini takut ada air leaking, kita taruh tepi dulu. Kalau kena buat, kita takut. Okay, lepas tu yang kedua kita akan cabut dia punya power source dia. Okay, power source dia, dia kat sini ada warna biru dan warna merah ni. Okay, kita tarik clip ni. Okay, kita remove. Kita tarik clip ni, kita remove. Okay, yang ni pun sama, kita tarik clip dia di bawah. Ini kita remove. Okey, saya dah cabut lah. Yang kedua kita kena cabut lah ni. Dia ada satu clip di sini. Daripada dia punya apa ni namanya, tapi saya dah cabut. Dan inilah water pump dia. Kalau kita tengok sini, dia daripada Jianyin 220 volt hingga 240 volt, 45 watt. Okey. Ini yang saya nak tukar. Okey. Kita tengok. Okey. Saya dah beli ini. Saya beli online saja. Saya beli melalui Shopee. Harga dia dalam 175 tak silap saya. Nanti saya semak balik harga dia berapa. Okey. Ini water pump dia, saya dah buka dah. Kotak kita di tepi. Okay, kita tengok dia punya brand sama eh, dengan yang sama eh, dengan yang rosak ni. GIG GIIN, ha, 220, 240, 45 watt. Okay. Okay, tanpa kita membuang masa, kita terus masukkan saja. Okay, cara nak masukkan dia ni, pump dia ni, kita kena sini masukkan sebelah kaki belah sini. Okey, yang belah sini pula masukkan kaki dia, tapak dia yang getah ni, masukkan belah sini. Ini kerja agak susah sikit eh, kena kreativiti anda lah macam mana nak masukkan
tapak dia ni. Okey, bila kita dah tapak dah masuk, kita just pusingkan saja dia punya ni. Okey. Okey, saya dah masukkan yang belah sini. Agak susah. Okey, saya dah masukkan yang belah sini. Okey. Lepas tu yang belah kanan ni, kerja ni memerlukan kesabaran anda untuk membuat, untuk menukarnya. Sebab apa? Nak kena teliti. Kita takut kita buat kerja ganas-ganas, kita dah kacau benda yang lain, benda lain boleh jadi rosak. Inilah part-part elektronik ni kita nak kena jaga. Kita sentuh dia pun, kita ada elektrik statik ni, kita boleh merosakkan dia punya board dan sebagainya lah. Jadi kita nak kena jaga. Tapi saya tak nak cerita lah pasal elektrik statik ni. Kalau nak ikutkan, saya kena pakai glove untuk buat kerja ni. Tapi tak apa, ini pasal saya punya sendiri. Kita buat kerja on kita punya pengaturan. Okey, saya dah masukkan. Okey. Yang kedua, yang ni saya nak masukkan ke dalam. Yang ni dia ada clip dia eh. Clip ni kita boleh pakai balik. Inilah kerja yang sangat susah. Nak masukkan klip ni. Kerja dia nak rumit, nak kena betul-betul. Okey, saya dah masukkan klip dia balik. Okey, saya dah pasang ni. Saya pasang lebih kurang jelah. Okey. And then jangan lupa dia punya kabel ni kita masukkan. Kabel yang biru belah sini. Okey. Kabel yang warna merah belas ni. Jangan salah masuk eh. Okey. Okey, bila kita dah masukkan ni semua, okey, kita boleh masukkan tank ni lah. Okey. Masukkan tank ni. Okey, dia punya return buff ni dekat atas. Jangan lupa, kalau tak nanti dia drain eh, dia akan leaking. Masuk. Okey, dah masuk. Then dia punya ni yang lupa. Okey. Lepas dah masuk, kita terus tutup. Okey. Skru dulu pun tak apa. Kita cuba masukkan lagi. Nanti saya cuba masukkan lagi, kita tengok dia working ke tak working. Okey. Saya dah masukkan air. Air pada sini. Okey. Kita try switch on eh. Kita try switch on, kita tengok. Okey. First kali kita nak tengok pump tu working tak working, kita akan tengok bila dia sedut, air ni akan berkurangan ataupun tidak. Okey, kita tengok. Tunggu dia. Kita tunggu sekejap. Okey, kita nampak? Okey, nampak? Air itu akan berkurangan. Dia akan sedut eh air. Nampak eh, air dia turun eh, berkurangan. Okey. Air dia dah masuk dalam tank tadi tu, dia akan panaskan. Ni eh, label air ni penting eh. Kita nampak kalau water pump kita rosak, dia tak sedut air eh. Dia sedut pun sedut, mungkin dia sedut sikit. Ha, itu pun rosak. Okey, dah ready eh. Kita cuba. Ha, nampak tu. Dia keluar. Ha. Okey. Okey, dia keluar. Kita tunggu sikit dia bagi dia ni. Sebenarnya kalau lubang-lubang ni kita boleh bersihkan eh, guna lilin dia. Dia ada lilin khas dia. Tapi tak apa, kita boleh guna lilin biasa pun kita boleh guna. Kita just gosok-gosok dia bagi hilang kotor-kotor sini lah. Okay. Okay,
kita tengok. Okey, boost dia dah kuat eh. Okey. So okey. Maksudnya saya berjaya menukarkan water pump tu. Dia dah ada. Okey. Okey. So kerja ni amat memerlukan kita punya satu kepakaran lah. Kepakaran, kesabaran kita. Lepas tu cekal lah. Memang nak kena detail skru satu-satu tu. Kita punya kabel, kita kena tahu, kita kena ingat kabel yang kita buka tu kena masukkan balik. Kita boleh buat sendiri. Kita mungkin boleh berpandukan dengan video-video yang orang lain buat. Okay. Ini saya. Okay. Sekarang ni dah working. Cantik. Okay. So saya berjaya. Saya berjaya repair tereka bilik aqua boost ni. Okay. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye. Thank you.